Ada yang menarik nih di pantauan terakhir nih. Ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua nih. Keluarga besar Brigadir Yosua yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, menanggapi permintaan maaf Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Saat dibawa ke Kejaksaan Agung, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, belum mau banyak mengomentar ini. Wah, sulit yo. Tapi sudahlah. Kayak mana pantauannya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Keluarga besar Brigadir Yosua yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, menanggapi permintaan maaf Ferdi Sambo saat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, belum mau banyak mengomentari permintaan maaf tersangka Ferdi Sambo. Dirinya hanya mau menanggapi permintaan maaf Ferdi Sambo setelah perkara kasus putranya tersebut telah dinyatakan inkrah di pengadilan. Harapan saya ataupun keluarga daripada almarhum Yosua Huta Barat, memang kemarin Ferdi Sambo sudah diserahkan ke kejaksaan. Dia meminta maaf melalui dia. Memang di ajaran agama apapun saya rasa yang ada di Indonesia ini pasti diajarkan soal maaf-maafkan. Akan tetapi saya ataupun keluarga tidak mau mendahului proses hukum, sebab kita di negara ini tinggal di negara hukum. Kita ikuti dulu proses hukum yang berlaku di negara ini, dan kalau sudah berjalan dengan baik, ada keputusan hakim nanti ataupun inkrah, disitulah kita baru berbicara soal maaf-maafkan. Hingga saat ini, keluarga Brigadir Yosua di Muaro Jambi berharap agar kasus kematian putranya itu berjalan dengan adil dan transparan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.